burung ya, kayaknya hujan mau turun ini. Aku pulang dari salon, teman-teman. Tadi aku disuruh bagiin ini ya. Bagiin ini partai politik, teman-teman. Aku disuruh bagiin yang nomor 5. Jadi kalau yang ini yang aku enggak tahu ya, teman-teman, tulisannya apa. Intinya pilihan partai nomor 5, entah gubernur atau apa, saya kurang paham, teman-teman. Tapi kalau yang ini lurah, teman-teman. Sekarang di Taiwan diadakan pemilihan lagi. Kalau di Taiwan itu selama 4 tahun sekali diadakan pemilihan partai politik. Presiden juga masa jabatannya itu cuma 4 tahun. Kalau di Indonesia 5 tahun, teman-teman. Nah, jadi aku tadi itu dikasih segepok kayak gini ya. Tak bagiin ke kotak surat, teman-teman. Jadi dicemplung-cemplungin kayak gitu. Ini bagian nyonyaku satu, bagian aku satu. Terus tak taruh di depan pintu nih Mbak Bro kayak gitu, tak sumpelin kayak gitu. Soalnya kenapa? Soalnya ini unik ya, teman-teman. Dia itu ada 3 warna. Ada kuning, ada hijau, sama ada biru. Jadi kayak yang, oh cantik banget gitu lah. Kalau ini, tadi itu ada anak-anak kecil 3 ya, cucunya yang baguin, yang bagiin. Jadi kayak gini, beliau bilang kayak gini, Paido Sesuihao, tolong didukung nomor Paido Sesanhao, tolong didukung nomor 3 inilah, kayak gitulah. Jadi kita itu macam-macam ya, teman-teman, kayak yang pembagiannya itu macam-macam. Ada yang bentuk tisu, ada yang alkohol punya sanitizer itu ada yang masker juga ada lagi itu ke plastik sampah, teman-teman. Kan di sini kalau buang sampah itu sampahnya kreseknya enggak sembarangan ya. Yang warna pink yaitu kresek yang bisa didaur ulang. Jadi macam-macam. Tapi kalau biasanya kalau kresek sampah itu lebih langka, teman-teman. Kebanyakan kita dapatnya. Ini tisu ya. Ini yang di salon tadi. Jadi orangnya enggak perlu bagiin, taruh salon nanti titip kayak gitu. Nah, ini bagus. Terus aku sukanya itu loh. Loh, bagus kan? Jadi ada warna kuning, ada warna hijau, sama ada warna biru. Oh, bagus. Jadi aku simpen, aku sengaja mau. Kalau kayak gini kan biasa ya. Ini juga nomor 5. Ini maskernya bagus, mau tak simpen. Simpen aja, taruh. Nah, sekarang itu jam 2.43 menit. Ini belanjaan ini nyonyaku ya. Tak telepon tergugah malah belanja. Nah, ini adalah gobis, teman-teman. Katanya organik punya ya. Makanya dimakan nih sama cong, ulet. Nih, dimakan nih ulet. Terus ini tuh semacam sawi gitu loh. Apa nek ngarani apa ya, aku juga patek paham. Intinya yo meh-meh sawi lah. Kuacai mungkin ya. Terus ini ono daun binahong. Seperti ini. Terus ada lagi ini sun, teman-teman. Ini namanya jagung muda. Ono kucai, daun kucai. Nah, ini hokuliao. Hokuliao itu bakso ikan, teman-teman. Kayak fish cake itu yang biasanya untuk masak hotpot. Ini kesukaannya Ama ya, beli untuk Ama. Terus di sini ono jagung. Jagung muda. Terus ini biasanya untuk masak kuah ya, namanya cai sim. Cai sim. Jadi 4. Nah, ada orang di dunia ini belanja itu karena butuh ya, teman-teman. Saya belanja karena kulkas nggak ada isi dan saya butuh kayak gitu. Kalau majikan saya itu enggak, teman-teman. Akan telepon, sayuran masih banyak. Nyonya, hari ini beli sayur apa enggak? Enggak beli yuk. Giliran wes sore kayak gini, teman-teman. Apa yo enak toh? Sore-sore belanja ning pasar. Temennya juga ada yang ngintip pasar, mbokku sekalian belanja. Katanya gara-gara ditelepon Yayu. Disuruh belanja Yayu lho. Ya mau wadeni ya, aku cari goro-goro ya. Nyonya aku tuh hobi banget belanja, suka banget masak. Apa pernah yuk kayak sayuran itu rusak karena nggak kemasak gitu. Kalau nyonya aku itu yang penting nggak kelihatan rusak, teman-teman.
Jadi kalau misalkan tahu sayur rusak itu sepetan dibuang ae. Dia enggak akan ingat. Daripada ketahuan malah esmosai jiwa. Tapi mbokku itu memang sarapannya itu sayur ya. Jadi pagi, bangun pagi itu makan roti, telur kukus satu, nanti dimasakin sayur satu mangkok kayak gitu. Karena siang hari ini suara masak kan. Saya ini manusia yang tidak sempurna teman-teman. Tidak luput yang namanya dosa. Aku gak sempurna yang teman-teman pikirkan itu enggak teman-teman. Tapi sebagai manusia itu yang penting saya tidak merugikan orang lain. Aku tuh teramat sangat berhati-hati ya. Nanti takutnya ngerugiin orang lain kayak gitu. Daripada kita merugikan orang lain. Dan orang lain esmosai jiwa. Mending kita wis LDR-an kayak gitu. Cukup sampai di sini. Berang ya.在那个我们买东西再下去的，二七十隔壁那边。哦，二七十的下面。我知道了，好像。 他买很多东西，对对。没有，他买很多。舅舅，你太大声了吧！陈露又在了。哎，每个人的生活不一样哦。不知道。哎，好了，大家来唱歌了。唱歌，唱歌。祝我们的帅哥生日快乐！来来来，好，一二三，唱。祝你生日快乐！ 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to you。 保留一个，十没有六千多，我们没有六千多，祝他身体健康，好烂啊！对啊，大家身体都健康。希望，我都没有看那个，都没有看这个，希望以后你就勇敢的追求自己的梦想，要自己的方向，人生方向，要自己目标，对，不管是赚钱还是各方面，对。 自己没用，对，不管是赚钱还是各方面，一个放心你，好，OK，好，签到，签到，18哎，呜呼，不是我自己选，让我先看一下，拜托，你变你再选，拜托啦，我怎么，两个是弟弟，那不是你的生日，我说我想看呢，哦，你要看，等一下，等一下。 我已经知道一个是，两个都好的吗？两个是好的，我知道有一个是好的，但我不知道另外一个是什么。真的，你已经知道，他有跟我讲一个。所以你已经准备好了？他没有准备好。准备的，一二三，哎，随便啊。我只要准备好。我看是什么？先看那个，先看那个。哎呦，真的。这个什么意思？你会想 iPhone， Nah hari ini rencananya aku tuh mau goreng telo ya. Telo ini semuanya tumbuh. Tapi nggak boleh kata nyonya.
我也不能吃，大家如果要带去找好，如果不带要放冰箱吗？ 我等一下差不多一点钟出门太太，我差不多等一下一点钟出门，去中正纪念堂。我本来我们有讲哦，每个礼拜天哦。好了，你要吃汤，不要。 哎，我们从以前有讲哦，每个礼拜天呢。没有啦，我们有讲过了啦。每个礼拜天是清班好了，我出门。有什么变哦？ Belum ada satu bulan ya. Tapi memang kata-kata itu nggak aku rekam ya. Soalnya pas kita itu ngobrol kayak gini, perjanjian. Aku mau nambah di sini, tapi setiap hari Minggu aku libur kalau kerjaanku kelar. Sekarang nyonyaku nggak suka. Memang wis perjanjian dari awal setiap hari Minggu aku libur. Sekarang nyonyaku bilang, lalu misalkan 2 minggu sekali. Kita lihat aja. Sekarang emosi jiwa katanya setiap hari nggak di rumah ya boleh. Memang majikan itu harus ada tanda tangan di bawah materai. Kita itu cuma berdua dalam mengambil keputusan pas kita di dapur kayak gini. Nyonya, ya wes. Kalau misalkan nyonya daripada ngambil pembantu baru. Kalau ngambil pembantu baru itu 1 bulannya gaji pokok 20.000 NT. Gaji pokokku cuma 17.000 NT. Nah, nyonya, tapi aku minta setiap hari Minggu saya libur. Tapi saya libur itu bukan 24 jam. Misalkan jam 1 atau jam 2 saya keluar, nanti misalkan jam 7 atau jam 8 atau jam 9 malam saya pulang. Tapi memang di hari Minggu nggak ada kerjaan. Sekarang nyonyaku mulai berubah dalam pokoknya mengingkari janji, tidak sesuai dengan yang dulu dikatakan. Nyonyaku bilang 2 minggu sekali, sekarang berubah pikiran. Ya aku nggak tahu. Nah susah ya kalau kita ngadepin majikan yang tidak memegang kata-katanya. Dulu bilangnya oke, setiap hari libur kamu liburo, gaji kamu tetap tidak saya naikkan menjadi 20.000 NT. Oke,
Tapi salahnya aku tuh aku nggak ngomong sama agent. Nyonya aku sendiri yang ngomong sama agent. Bahkan nyonya aku tuh bilang ke saudara-saudara nih, kalau Yayu nggak jadi pulang nambah 1 tahun dan gajinya tidak dinaikkan tapi minta libur setiap hari Minggu keluar. Ibaratnya kerjaan kelar jam 1, jam 2 aku keluar. Jadi aku tetap bertanggung jawab akan pekerjaan aku ya, nggak yang sembarangan ya. Namun sekarang bersilat lidah, katanya liburnya itu bukan 1 bulan, bukan setiap minggu libur, yuk 2 minggu sekali, katanya gitu. Menurut teman-teman, tolong memberikan saran untuk saya ya teman-teman. Sebenarnya tiket itu kayaknya masih bisa dipakai teman-teman. Kalau misalkan majikan aku ingkar, memang aku tuh sebenarnya harus punya pendirian. Yang namanya majikan seperti ini tuh kita harus tegas. Pulang ya pulang, jangan yang terus nambah 1 tahun. Terus giliran kita dipermainkan seperti ini, kayak seakan-akan kita nggak berharga kayak gini, sebenarnya nggak boleh teman-teman. Aku tuh percaya sama majikan aku. Kita ngomong, kita ngobrol, mereka harus rundingan sama anak-anaknya. Setelah itu kayak aku dikecewakan lagi. Oh, sakit, 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 sakit. Sebenarnya itu bukan libur ya, mumpung masih di Taiwan, kita menikmati. Berarti ya pengen keluar ya keluar kayak gitu. Dipamiti malah emosi jiwa. Kalau misalkan mau makan, anak-anaknya mau pulang makan, sekarang tak masakin ya nggak mau. Ya Allah, ya Allah. Ikut orang tuh memang seperti ini teman-teman. Harus pintar, harus tegas. Kalau misalkan majikan bilang, ya wes aku kasih kamu libur selama 1 bulan setiap minggu 1 kali, kamu harus telepon agent segera. Minta, ibaratnya menjadi saksi dalam perbincangan kita. Oh ya, yuk minta libur dalam 1 bulan 4 kali setiap hari Minggu. Ya wes kasih libur kayak gitu. Harusnya kita melibatkan agent. Soalnya kemarin Mbak Wati juga kayak gitu, pulang Indonesia. Yuk Wati, nanti kalau kamu pulang lagi ke sini, nyonya tambahi 2000 NT setiap bulan nih. Setelah Mbak Wati dari Indonesia terbang ke sini, tidak ditambahi gaji sama sekali dan majikan aku diem. Itu sebenarnya harus dijadikan pelajaran. Tapi aku nganggepe, aku percaya lah sama majikan aku lah, ternyata seperti ini. Aku rada umum takutin lagi. Aku tuh ya tetep ya teman-teman, ya nyapu, ya ngepel, ya tak barno kabeh. Di rumah ya nggak ada orang. Ya nggak usah masak. Nyonya aku tuh nggak suka kalau aku libur-libur itu, takut terkena pengaruh. Nah hari ini cuacanya bagus banget ya. Sekarang itu jam 1:30 ya teman-teman. Saya pergi ke rumah Mbak Sita ya. Aku sebenarnya niatnya itu mau ke CKS ya, atau mau ke Tamsui, tapi karena nyonyaku agak-agak emosi dan mengingkari janji, aku ke rumah Mbak Sita ya. Di sana kita makan bareng ke FC kayak gitulah. Oh, langitnya ya bening ya, nggak yang kotor. Nah, ini masker kemarin dapat dari partai itu loh teman-teman. Jadi warnanya kayak gini, ada kuning, ada hijau, ada biru. Nah, kita coba pakai masker ya, karena berwarna-warni. Rambutnya jegrak-jegrak. Nah, kita nunggu 8 menit lagi ya. Kita nunggu bis yang Leo Erse. 1:30 kita pergi berangkat libur. Nah, cuacanya bagus banget.
Ini aku pakai baju emang sengaja banyak ya, serapopo. Ini nanti jaket lepisnya dilepas, jadi pakai baju yang dalam aja, jadi nggak usah gonta ganti. Oh, bismillah ya Allah. Kita menuju ke Sintian ya teman-teman. Kita naik bis yang nomor 624. Sekarang 1:30 siang, aku pakai kirim itu ya. Kirim voice note ke nyonya aku karena aku pergi libur kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Itu 624 nyampe sini. Kita mau naik. Kita mampir ke KFC ya.